Hello. Good evening. Can you hear my voice? Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman. Bisa dengar suara saya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. How about you? I'm fine. Thank you. What about you? Okay, good. Ya, tumben Mbak Nisa masuk di awal kelas ini. Biasanya pas injury time. Halo Mbak Airin, kurmanya enak sekali Mbak. Terima kasih. That is originally from Dubai. Thank you. Yeah. Kurma, kurma. Kurma from Dubai originally ya. Ya, salam dari istriku juga. Ya, next. Next kita saya dan istriku nanti mengunjungi Kilung ya, tempat Mbak Nisa bekerja nanti. Insya Allah. Ya, insya Allah nanti minggu depan ya, kalau tidak terlalu dingin. Minggu depan nanti saya jadwalkan ke sana. Insya Allah. Sudah mendekati akhir tahun ya. Tahun 2015 segera akan berlalu. In the end of 2015. Ya, Mbak Irin. Sepi ini biasanya ada Mbak Nur Aini.
Nah, ini Mbak Sri Lestari tadi masuk kelas dulu tadi. Sempat melongok, ternyata belum ada, langsung balik lagi. Ya, selamat malam, Mbak Sri Lestari. Ya, tadi sempat masuk ya. Yang pertama. Ya, ini ada Mbak Lara, Mbak Rara. Yes, good evening. Mbak Rara, good evening. Ya, hawa dingin malam ini membuat males untuk beraktivitas. Di daerah Taichung. Di daerah Taichung itu ada nama pegunungannya Hehuansan. Mbak Irin tahu nggak? Atau yang di Taichung ada yang tahu pegunungan ini Hehuansan? Ya, di Taichung. Oh iya, Shalu. Shalu itu berarti kalau stasiunnya itu sebelum Taichung ya, Mbak ya? Bener gak? Atau setelah Taichung ya? Stasiunnya. Oh, ke Taichung dulu ya. Berarti kemarin saya pernah ke Touliu, Touliu daerah apa? Yunlin, Yunlin County. Di Touliu itu naik kereta dari Taipei ya, lewat lewat stasiun Shalu juga. Nah, saya nanti ada rencana mau ke Hehuansan ceritanya. Kemarin kenapa nggak mampir itu? Oh, udah pada pulang bulan puasa itu. Hampir mau lebaran. Pas mau mudik. Oh, begitu. Ya, mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya. Baik. How are you today, guys? Mbak Sri Lestari dan Mbak Rara. How are you? Sepertinya masih sibuk kerja kali ya. Baik, kita mulai saja. Mulai saja ya, Mbak Irin ya, biar tidak terlalu malam juga.
Baik, malam ini rencananya ada dua pembahasan. Yang pertama, kita membahas atau melanjutkan materi. Dan yang kedua, nanti kita kalau ada waktu akan membahas midterm kemarin. Nah, kira-kira teman-teman semua ini atau sepengetahuan Mbak Airin, ada yang belum mengumpulkan enggak? Atau sudah mengumpulkan semua? Oh iya, nanya ke Bu Ketuk ya harusnya ya. Okay. Yes, maybe later. Until she will come. Okay, sebelum itu saya akan membahas materi dulu. Terakhir, kita materi sebelum UTS itu ada di latihan 2 ini. Betul ya? Complete these sentences by using is or are. Ya. Silakan lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan to be is atau are. Ini sudah. Kemudian ini sudah. Nah, kita akan beralih ke materi report text. Report text. Okay, report text. Baik. Pada pelajaran kali ini mengenai report text, kita disuruh untuk melihat atau mengamati pada gambar di bawah ini. Look at the picture below, then answer the questions. Nah, di sini ada sepasang ya. Sepasang rusa atau kancil. Deer, rusa ya. Oke, di sini. Kemudian di sini ada gunung, pegunungan. Ada banyak rumput. Padang rumput itu disebut juga savana. Savana. Nah. Yes, savana. Oke, okay, good evening, Mbak Aisyah. Ya, yeah, good evening. Yeah, it's okay. Please take a seat. Oke, kita lanjutkan. This talking about savanna. Savanna means is a grassland ecosystem characterized by the trees being sufficiently widely spaced so that the canopy does not close. Itu diambil dari Wikipedia ya. Itu pengertiannya, tapi secara sederhananya savana ini adalah merupakan rolling grassland ya.
Rolling Gear Graceland. Jadi ada kumpulan-kumpulan dari padang rumput. Ya. Isolated by trees here. Jadi diapit ada pepohonan di kiri kanannya. Dan ini biasanya ditemukan di daerah tropis ya, tropical grassland. Savana itu tropical grassland ya. Ya, savana. Double N, savana. Savana. Kalau di Indonesia itu rumput savana ya, sabana. Ya di kata apa dengan kata lain savana juga. Okay, but we are not talking about this description about the savana, but we are talking about how to make a report text. So look at the pictures here, then answer the questions. That is the main points about this subject, ya. Yeah? So, nah, baru bisa jawab tadi mengenai apa? Report. What picture is it? Gambar apa itu? Then, is there any place in your village like that? Ya, coba di daerah di Indonesia, Mbak Irin, Mbak Nisa, Mbak Sri Lestari dan Mbak Rara dan Mbak Aisyah, kira-kira daerah mana yang punya habitatnya savana? Seperti ini gambarnya. Grassland. Karena tentu kita sudah memenuhi syarat yang pertama adalah daerah tropis, subtropis ya. Oke, Bandung. Di Bromo, yes. Have you ever been to Bromo? Have you ever been to Peak, Puncak? Have you ever been to Bandung? Oh, not yet. Okay. Next time, ya. Yeah, you have to visit that places. You have to visit those places, ya. Yeah? Because, yeah, something like this in this picture, this is the same, similar with your village in Indonesia. For example, in Puncak, maybe, but I've never been to there. Then something less similar looks like in how to call it? Bromo, yeah, Bromo from the picture. Some picture or something like that. Bromo in Bandung also. Bandung ya. Yeah. Okay. And then what kinds of animal live there? What kinds of animal life there? Living there. For example here, deer. A couple of deers. Ya, sepasang rusa. Okay. That's all in the section. So, read this text and then answer the question that follow. But before that, study these words. Something like this. Span. Lifespan. Jarak. Burrow. Liang atau lubang, prey mangsa,
Jau, rahang. Feng, taring. Cushioning, itu lembut atau lunak. Klau, cakar. Oke, ingat baik-baik, ini ada vocab ya. New vocabulary here. Talking about span, atau in Indonesia, in bahasa, itu jarak. Burrow, liang atau lubang. Prey, mangsa. Jaw, itu rahang. Fang, taring. Cushioning, lembut, lunak. Claw, itu cakar. Nah, perlu diingat ya di sini ya. Ada istilahnya, ada vocabulary, new vocabulary. Okay, let's move on tarantulas. Do you know about tarantula? 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 Laba-laba ya, laba-laba besar. Ya. The big spider. The big spider. Spider-Man. Spider. Okay. So this is the anatomy of tarantula. Anatomi itu susunan tubuh ya. Susunan tubuh. Okay. Gambarnya kelihatan? Tulisannya kelihatan? Okay. Ya, you still see, but it's not very clear. Ini halaman 57, Mbak. Di PDF-nya. Okay, jaws that move up and down, unlike most tarantula. What does it mean? Unlike most tarantula, jaws that move up and down. Ada yang tahu artinya? Jadi jawsnya itu atau rahangnya itu bergerak ke atas dan ke bawah. Ini talking about Mexican red-kneed tarantula, Mexican ya. Mexican, dari kata Mexicannya juga kita sudah tahu. Sudah tahu bahwa itu dari Meksiko. Sebentar, saya coba cari gambar yang lebih jelasnya ya. Sebentar, saya coba cari Mexican red-kneed tarantula. Saya upload yang baru ya. Tarantula. Okay, Mbak Irin, it's okay. It's okay. Okay, nah ini gambarnya, Mbak.
Mexican red meat tarantula. Ini hampir sama di sini ya. Oke, Waalaikumsalam. Monggo, Mbak Nur. Oke. Sekilas saja, Mbak Nur, kita sedang membahas melanjutkan materi ya, yang terakhir sebelum UTS. Topiknya adalah report text. Jadi, how to make a report text? Bagaimana cara membuat laporan ya? Baik. Saat ini kita akan sedang membahas tentang tarantula, Mbak. Jadi, saya ulangi ya, teman-teman yang lainnya juga. Jadi, kita punya vocabulary, a new vocabulary about the anatomy of tarantula. Ya, kita punya vocabulary baru untuk anatomi dari tarantula ini. Ya, halaman 57. Oke, jaws itu adalah rahang yang bergerak naik turun. Baik, kita lihat gambarnya. Nah, ini lucu ya gambarnya. Ada yang mau pelihara ini? Nah, ini nih. Ini rahangnya. Ini jaws. Rahangnya itu naik turun. Ya. Ini bagus nih untuk peliharaan seperti kucing. Oh iya, kita nggak tahu ya ukurannya segimana. Nanti saya coba capture lagi yang aslinya seperti apa. Ya, sebenarnya ukurannya segimana gitu ya. Sebentar, saya capture dari berbagai sudut pandang ya. Sebenarnya Mbak juga bisa nyari, ikutan nyari juga di Google. Jadi kata kuncinya adalah Mexican red meat tarantula. Oke, sebentar saya coba perlihatkan bagaimana bentuk mulutnya ya. Ini agak besar nih, lumayan besar ya. Bagi ukuran laba-laba, makanya disebutnya tarantula karena that is the big size than usual spider. Lucu ini sebenarnya. Ya, lutut merah ya. Tarantula yang lututnya merah dari Meksiko gitu maksudnya ya. Nah, ini dia.
Ya, tarantula, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ini beracun atau tidak, tapi ada teori yang mengatakan bahwa setiap reptil ataupun binatang yang mempunyai corak warna hijau atau cerah gitu ya, biasanya beracun. Biasanya ya loh, saya nggak bisa memastikan ini beracun atau tidak gitu ya. Saya tidak tahu. Wah, Mbak Nisa pernah lihat ini, Mbak? Di mana? Di Kilung ada? Di Cilung ada. Tentunya di kebun binatang biasanya ada ya. Di kebun binatang Taipei itu punya dia, ada di Taipei Zoo. Nah, ini lihat. Nah, ini fangnya. Bukan fang, apa? Jaws. Jaws. Hutan sekitar Pantai Pangandaran. Ya. Tapi kayaknya bukan, itu bukan. Karena ini hanya terdapat di Meksikan, Meksiko. Haha. Ya, itu ide bagus, Mbak Nur. Cuman kan nggak semua orang bisa liburan dong. Ya, liburannya mungkin bisa ke pasar, bisa ke taman gitu, report teks gitu ya. Ya. Ya, seperti itulah ya keadaannya memang. Sebenarnya kalau di formal education, maybe itu kita ada study tour ke tempat wisata, contohnya. Contohnya ke kebun binatang ya. Nah, itu juga bisa dijadikan objek untuk belajar. Ya, akan seru pasti. Kita buat laporan, oh, this is the tarantula. Ya, tarantula ya namanya ya, laba-laba besar. Oke. Dari dua gambar ini kita sudah bisa membayangkan bahwa how big is it? Betapa besarnya si Mexican Red Knees ini ya. Ya, study tour sebenarnya nggak usah diusulkan, pasti sudah disetujui, Mbak. Ya, karena pasti apa namanya, biayanya pasti ada subsidi sedikit mungkin. Saya nggak tahu gimana mekanismenya. Tapi kemungkinan bisa sebenarnya kayak waktu ke Yehliu itu. Yehliu, saya nggak tahu. Kayak Yehliu itu pasti bayar masing-masing kayaknya ya. Jadi di sana bisa study tour. Ya, study tournya jangan jauh-jauh ke daerah zoo aja, Taipei Zoo itu banyak sekali bisa belajar di sana. Taipei Zoo. Oke, dari gambar di sini, Jaws ya, Jaws. Kita bisa gunakan, kita bisa bayangkan ya, Jaws-nya itu seperti apa, rahangnya. Bukan hanya sekedar sketsa di sini. Tapi ternyata, oh ya benar, mulutnya itu ada di sini. Rahangnya itu ada dua ini yang bisa naik turun-naik turun. Ya. Oke. Kemudian, ada what is the main part, main anatomy. Nah ini nih, ada lagi black hairy cephalothorax, cephalothorax. Jadi kalau dari bahasa torak adalah tulang rangka kepala ya, kepala wajah.
contains brain, jaws, eyes, stomach, and leg attachment. Jadi di sini ada brain, jaws, eyes, stomach, and leg attachment. Wow, ternyata stomachnya itu ada di daerah torak. Di sini juga ada stomach di sini ternyata. Ada yang tahu stomach itu apa? What the stomach is? Perut. Good. Nah, ini adalah tadi apa? Cephalothorax. Cephalothorax ya. Oke, kita lihat di sini. Cephalothorax. Mudah-mudahan nggak salah tulisannya. Oh, salah ternyata. Cephalothorax. Jadi cephalothorax ini itu terdiri dari atau contains the brain. Ya, ada brain di sini, otaknya. Kemudian ada eyes, jaws, dan apa tadi stomach here ya. Subhanallah ya, luar biasa ya. Di sini dia dari mulai mulut, mata, rahang, dan perut itu satu kesatuan di sini. Otak itu ada di sini. Satu bagian ini dan leg attachment, jadi kaki-kaki yang apa ya, ditempel ya, disisipkan, kaki-kaki yang disisipkan di daerah cephalothorax ini. Kita hitung ya. Selamat malam Mbak Daria, silakan masuk, take a seat please. Kita sedang belajar tentang anatomi hewan, Pak. Ya, sedikit-sedikit istilah anatomi hewan dalam bahasa Inggris ya. Kalau anatomi hewannya itu harus dipelajari di IPA ya. Ada berapa kaki ini di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 kaki ya. Kenapa dipanggil dia red meat? Red meat karena di lututnya ada warna corak merah. Meat ya, lutut. Knee. Lututnya ada warna merah. Oke. Oke ya, paham ya di situ. Kemudian ada, nah, spinners. Spinrest. Ini enggak, saya nggak jelas ini tulisannya. Spin nerest nerets spin nerets, bener nggak tulisannya? Saya spinner ya. Ya, spinnerets. Nah, letaknya itu di bagian, maaf, di bagian belakang ini. Nah, ini keluaran silky-nya ya. Jangan satu warna. Warnanya jangan kuning, bahaya nanti. Warnanya ya. Spines. Spines. Ya. Oke, di sini silky. Silky glands yang menghasilkan ya kelenjar ini ya, Pak, kelenjar untuk menghasilkan sutra ya, silk. Benang sutra. Spinners. Spinners ya di sini. Ini bagiannya. Jadi
satu bagian besar ini yang disebut spinnerets itu mengandung silky glands atau kayak semacam benang sutra ya. Benang yang sangat kuat. Ya, ilmuwan di dunia, para ilmuwan itu meneliti tentang kekuatan dari benang laba-laba ya. Dia 7 kali lebih kuat katanya dari besi seukuran silky ini. Gitu. Oke, Mbak, silakan. Ya, yeah, good evening, Mbak Morty. Ya, yeah, it's okay. Take a seat, please. Take a seat. Oke. Okay. Kita lanjutkan lagi. Setelah spinners itu kita tentang hairy abdomen. Hairy ya, selalu hairy di sini, hairy karena dia berbulu. Hairy, nah ini hairy. Hairy, di legnya hairy. Hairy, hairy. Bukan hairy ya, tapi hairy. Ada white bands. Ya, putih bener nggak? Nah, ini white bands-nya. Kemudian ada white bands in the leg, tanda itu ya, tanda putih. Nah, ini white bands, white bands, white bands. Kemudian ya, orange red knee, knees ya, orange red knees. Nah, ini orange red knees ya. Kemudian ada pubis, femur, tarsus. Nah, ini dia mempunyai leg span ya. Panjangnya antara 13 sampai 14 cm leg span. Oke, leg span itu panjang kaki. Oke, kita katakan gini ya leg spannya. Oke, leg span. Ini leg span. Leg span around 13 to 14 centimeters. Leg span is around 13 and 14 centimeters ya. Cukup panjang ya. 13 sampai 14 cm. Ya. Itu namanya leg span. Bentangan kaki gitu ya, leg span itu. Kemudian ya. Each leg has 7 segments. Each leg, setiap kaki itu mempunyai 7 segmen. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya dengan claw-nya, dengan cakarnya. Kita lihat yang ini juga, engselnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak selalu ya. Enggak selalu ada 7. Oh iya, ternyata dia mempunyai mata yang sangat kecil. Ini matanya. Nah,
Kelihatan teman-teman matanya? Ternyata dia malu-malu ya matanya ya. Nah ini dia nih, nih matanya nih. Dua pasang, satu pasang mata ini, sepasang mata ada dua di situ. This is the eye. Eyes. Ya. Claws. Nah, with tiny claws. Eight hairy blades, legs tipped with tiny claws. Nah, tiny claws. Ngegeser. Tiny claws. Setiap ujung kakinya ini mempunyai cakar kecil. Kelihatan cakarnya imut-imut ya di situ ya. So this is the very cute tarantula. Yeah, very cute. Mengingat dia warnanya bagus, cantik, cakep gitu kan. Warnanya orange dan red. Nah, dipelihara ini ya. Mungkin tidak beracun, mungkin saya nggak tahu. Baik, ini selesai report teksnya. Jadi, kalau report teks itu seperti ini, Mbak. Contohnya, jadi detail ya. Dia contoh reportnya itu mengenai Mexican Red Knee Tarantula. Nah, jadi dilaporkan dari mulai anatomi tubuhnya, ya, panjang ininya, panjang bentang kakinya, misalkan. Ya, dikira-kira saja pakai penggaris, misalkan. Nah. Oh iya, UTS. UTS, begitu ada yang ini UTS-nya sudah ngumpulin semua belum? Kalau sudah mengumpulkan semua, baru kita akan bahas UTS-nya. Gitu loh. Karena UTS-nya belum saya periksa sama sekali. Belum tersentuh, Mbak. Aduh. Nah, itu dia. Belum belum saya sentuh sama sekali. Saya nggak tahu. Belum. Belum sama sekali. Mbak Nur. Saya belum 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 ngitung sama sekali, Pak. Jadi teman-teman ini sudah ada loh. Sudah mengumpulkan UTS semua kan? Ya, insya Allah minggu depan ya. Minggu depan saya koreksi semuanya. Jadi bahas UTS-nya minggu depan aja ya. Sekalian saya bagikan, sekalian nanti dibahas juga, oke? Nanti saya cek deh siapa yang belum. Nanti saya kontak ke Mbak Nur ya, Mbak Nur Aini. Mohon dibantu nanti. Oke. Dari contoh report teks di sini ada pertanyaan. Do you have any question for this report text? Yeah.
I think not. Nah, itu kurang kurang enak dibacanya. Kalau saya rasa tidak, itu biasanya orang nyebutnya I don't think so. I don't think so. Saya rasa tidak. I think so. Biasanya pakainya itu. Oke, kalau tidak ada, baik. Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini penjelasannya. Tadi mengenai anatominya, sekarang penjelasannya. Oh, banyak ya reportsnya. Ada yang mau baca ini? Ada yang mau baca? Halo? Oke, Mbak Nur Aini. Saya buka Mbak Rara deh. Oke, kita mulai baca lagi ya. Pemanasan membaca nih. Tarantulas are large hairy spiders that live in warm areas around the world, including South America, Southern North America, Southern Europe, Africa, Southern Asia, and Australia. The greatest concentration of tarantulas is in South America. There are about 300 species of tarantulas. The biggest tarantula is Pseudoteratosa apophysis, which had a leg span of about 13 inches or around 33 centimeters. These arachnids have a very long lifespan. Some species can live over 30 years. Wow, it's very long time. Oke ya. Ada yang mau? Oke, Mbak Nora ini. Oke, baik Mbak Nur. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Nur. Yes. Monggo. Is it from the first? From the first paragraph? Yes, this is from the first paragraph, please. Tarantulas are large, hairy spiders that live in warm areas around the world, including South America, Southern North America, Southern Europe, Africa, Southern Asia, and Australia. The greatest concentration of tarantulas is in South America. There are about 3,000 species of tarantulas. 300, sorry. There are about 300 species of tarantulas. The biggest tarantula is Pseudoteratosa apophysis, which had a leg span of about 13 inches. Or 133 centimeter. These arachnids have a very long lifespan. Some species can live over years. Habitat. Some tarantulas live in underground burrows. Some live in underground, and others live in trees. They live in rainforests, deserts, and other habitats. Diet. Tarantulas are carnivores, which means they are meat eaters. They eat insects like grasshopper and beetle. Other arachnids, small reptiles like lizard and snakes. Amphibians like frogs
and some even eat small birds. Tarantulas kill their prey using venomous pangs. They also inject a chemical into the prey that dissolves the flesh. Tarantula can crush their prey using powerful mouthparts. No person has ever died of tarantula bite. Anatomy. Tarantulas have a hairy two-part body and very strong jaws with venomous pangs. They have 8 hairy legs. Each leg has 2 tiny claws at the end and a cushioning pad behind the claws. The hairs on the body and legs are sensitive to touch, temperature, and smell. Tarantulas have a hard exoskeletons and not an internal skeleton. Okay, finished. Okay, thank you. Very, very long, yeah? Very long reading. Thank you. Good. Give applause for her. Yeah? Tarantulas. At least you can read it out in your places, and then please get on in your deep thinking about the tarantulas, because you have to pay attention about these habitats. Yeah, even though no person has ever died of tarantula bite, you have to careful about this anatomy. Yeah. Because, yeah, they have the venomous fangs. What is the fangs? Do you know the fangs? Tadi di atas apa? Fangs? Yeah. Venomous. Taring. Yeah. Betul. Oke, okay, habitat. Ya, yeah, ini unik tarantulas. Some tarantulas live in the underground burrows. Burrows. Ya. Yeah. Ya, yeah, bayarnya dengan tepuk tangan. Oke, okay, burrows itu adalah lubang, ya. Ya, ini burrows. Kemudian tadi lifespan, masa hidup. Arachnids. Prey. Tadi apa? Prey. Mana prey? Kata-kata prey ini ada, ya, mangsa, ya. Prey, mangsa. Kemudian apa lagi tadi? Cushioning pad. Nah, cushioning pad. Landasan yang empuk, ya, yang lembut. Cushioning. Yang lunak. Kemudian tadi susah nyebut ini, ya. Pseudoteratosa apophysis. Pseudoteratosa apophysis. Saya belajar dulu tadi ngejanya. Jadi bisa lancar. Pseudoteratosa apophysis. Iya, angel bacane. Sudo. Pseudo, dibacanya sudo teratosa apophysis. Mudah-mudahan nggak salah saya juga bacanya, karena itu dari bahasa Yunani. Kebanyakan nama bahasa Latin gitu, ya, baca itu dari bahasa Yunani.
penamaan hewan, penamaan ilmuwan, penamaan rumus matematika, biasanya istilah-istilah ilmuwan gitu, ilmiah gitu, biasanya diambil dari Yunani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Pseudoteratus apophysis. Nah. Sudah di eja itu sama Mbak Nisa. Baik, cukup panjang ya bacaannya, tapi ada yang mau lagi ini, satu lagi deh. Mbak Morti, bisa nggak Mbak Morti? Mau baca? Ini ada jempolnya nih, ini jempol. Nah, jempol. Oke, baru makan ya. Sip. Nah, itu ngasih jempol semua tuh Mbak Airin. Pakai emotnya, keyboardnya ada nggak? Oh iya, nggak bisa ya emang. Betul-betul. Nah, ya itu pakai script Mbak Aisyah ini. Pakai script. Pakai ini loh, tup. Coba tulis seperti itu tuh, seperti Mbak Aisyah. Nah, tup. Coba itunya tuh di apa namanya? Nah, jempol. Ya wis lah. Ya, tanpa spasi, Mbak Nuraini. Nggak ada memang. Ya, nggak ada, nggak bisa. Kalau saya bisa, tup. Oh, kan. Ya. Kesalahan bukan pada komputer Anda, tetapi pada jari Anda. Dia nggak mau ngasih jempol. Oke. Who want to read this? Apa ya? Story. Bukan story, reports. Want to read this report one more time, once again. Mbak Sri Lestari, bisa nggak Mbak Sri Lestari? Maju ya, Mbak Sri Lestari ya. Saya buka mikrofonnya. Ya, sebentar. Mbak Sri pakai laptop ya. Sebentar, saya coba mikrofonnya. Iya, sudah malam ya. Loh, kok nggak mau? Mbak Sri punya headset kan? Halo Mbak Sri. Ada headset di sana? Bisa pakai headset juga untuk meredam suaranya sebenarnya. Suara saya terdengar keras atau mendesis atau ngebas. Gimana suaranya? Keras. Oh ya, oke. Okay. Gak apa-apa, Mbak Murti.
Wis, 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 wis. Kayak angin gitu ya. Oh gitu, oke. It's okay, Mbak Lestari. Mbak Rara, bagaimana Mbak Rara? Saya tadi ngeklik juga nggak bisa ini. Tablet ya. Mbak Rara, coba pakai headset, Mbak. Halo Mbak Rara. Oke. Bisa baca yang ini ya. Sampai selesai. Enggak. Oke, dengarkan teman-teman. Yang enggak ada ketawa kok. Silakan. Tarantulas are like hairy spider life in one areas around the world, including South America, Southern North America, Southern Europe, Africa, Southern Asia, and Australia. The greatest concentration of tarantulas is in South America. Three are about 300 species of tarantulas. The biggest tarantula is apa? Ceratosa apodicus, which has a wingspan of about 13 inches, 33 centimeters. These arachnids have very long lifespan. Some can live over 30 years. Habitat. Some tarantulas live in underground. Some live on the ground and other live in trees. They live in rainforest, bushland, and other habitat. Yes, tarantulas are carnivorous meat eaters. They eat insects like grasshopper and this other arachnid small reptiles like lizards and snakes, amphibians like frogs, and some even eat small birds. Tarantulas Okay. Good. Coba saya mau dengar itunya tuh, Mbak. 13 inches. Halo? 13 inches. Ya, oke. Good. Ya. Terima kasih sudah berani membaca dengan keras, lantang ya. No doubt. Tidak ada keraguan. Yes, give applause for her. And how? Okay. Jadi buat report teks itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada dijelaskan dia tarantula adalah
apa pengertiannya gitu kan di sini. Kemudian bagaimana spesifikasinya, habitatnya di mana saja, ya. Kemudian diet, diet, diet itu cara makan atau pola makan. Pola makannya gimana dia? Bukan dia ikut diet ya untuk kurus, bukan, tapi diet itu di sini adalah cara makan atau pola makan. Diet. Ya. Kemudian anatominya ya, anatomi. Anatomi itu bukan adatomi. Anatomi, adatomi ya. Kalau di bahasa Indonesia adatomi, tapi kalau di bahasa Jawa jadi anatomi. Anas apa? Anatomi. Ya. Anatomi. Anas apa kue? Anatomi. Ya. Ini menjelaskan tentang tarantula in general. Jadi menjelaskan tentang tarantula secara general. Nah, sedangkan yang di atas itu menjelaskan tentang Mexican, khusus Mexican. Ini bahasa apa ini? Ada di Asia Tenggara, yes, Asia Tenggara. Di Indonesia ada, ya, jelas. Southern Asia. Jadi peneliti sudah melanglang buana. Ananisa, ya itu kalau kalau bahasa Jawa kayak kue. Anatomi itu untuk cowok. Anatama, anatami. Anatomo, kalau bahasa Jawa anatomo. Tomi jadi tomo. Nah, terus di situ dijelaskan tentang habitatnya di mana si anatomo ini. Kok jadi bahas anatomo? Tarantula maksudnya. Tarantula, kemudian dietnya, cara makan atau pola makannya bagaimana? Ya, seperti itu buat report teks. Oke, di sini tinggal diisi saja. Nothing special here, nothing to explain maybe, because there's something new here. You can find the information on the text to complete this table. No one has been done for you. Nah, name of countries apa aja? Jadi contohnya apa aja di sini? Diisi saja. Tinggal googling ada semuanya. Nah, di sini ada penjelasannya. Ini penjelasan pakai bahasa Indonesia ya. The report text, the function of report text is giving the description about the kinds of something in general. Something in general. Whether that is still alive or dead. This report is different with the description text. Description text is talking about how to make, how to give the information something yeah, particular thing, suatu benda gitu. Ini saya coba untuk menerjemahkan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Report about some thing, some animals, some things lagi, barang, benda, things. Ya, yeah. Started from definition, consists of definition and clarification. Then it is followed by description in detail about something that you given
and something and what you determine. And remember, from nah ini udah mulai ngaco ini. Ya, jadi intinya ya, the function of description tag is to explain ya, to explain about particular particular thing. Jadi hanya hanya benda-benda tertentu saja. Jadi mendeskripsikan, menggambarkan, hanya penggambaran saja. Sedangkan report text itu diawali dengan definisi dan klarifikasi. Kemudian diikuti dengan deskripsi yang lebih rinci gitu. Jadi sebenarnya deskripsi teks itu merupakan bagian dari report text. Setuju ya, begitu ya. Particular, particular itu sesuatu yang khusus, particular. Suatu tertentu ya, particular, tertentu. Atau certain, certain juga itu tertentu juga. Khusus. Particular, spesial, yes. Khusus ya. Particular things. Jadi benda-benda khusus, benda-benda spesial. Not special actually, but tertentu gitu ya. Ya, khusus, secara khusus gitu. Particularly. Especially. Ya, sama lah ya. Especially khususnya gitu. Oke. Jadi do you have any question about the report text here that explained before? Yeah, the report text consisted of two sections. The first one is definition or clarification, and the second one is description in detail. You have to remember that, yeah, the report text is consists of two different things. For the first one, definition or clarification, and the second one, description in detail. However, if we look at from the vocabulary and grammars, both of them not different. Ini enggak konsisten ya. Not different, but look at the example below about the definition and clarification. Follow ya. Nah, ini contohnya. Tarantulas are very large hairy spiders that live in warm areas around the world, including South America, Southern North America, Southern Europe, Africa, Southern Asia, and Australia. Cacti are succulent plants that live in dry areas. They can survive long periods of drought. Drought itu musim kering, a lack of water. Nah, ini contoh dari definition dan clarification. Butterflies are beautiful flying insects with large scaly wings. Nah, yang pertama merupakan definisi. Yang kedua adalah merupakan klarifikasi. Yang ketiga adalah deskripsi. Betul? Kok diam ini? Halo? Are you following me so far? Okay. Yeah, for the first section, maybe I explain it too fast ya. Yeah? Terlalu cepat mungkin, baik saya ulangi lagi. Jadi report text is talking about thing beginning in the beginning followed by definition and classification. Klasifikasi dan kemudian diikuti dengan deskripsi.
Nah, yang paling penting adalah di sini dua, yang keduanya yang bawahnya. Report teks itu terdiri dari dua bagian, yaitu definisi dan klasifikasi. Dan yang kedua, deskripsi secara detail. Nah, contohnya di sini yang pertama itu menjelaskan apa sih sebenarnya tarantula. Yang kedua adalah kakti. What is kakti? Kakti itu semacam kaktus ya. Kakti itu bagian dari kaktus. Kakti are succulent plants, tanaman yang batangnya mengandung air. That live in dry areas, xeric environment. They can survive long periods of drought. Drought. Drought itu musim panas, musim kemarau ya. Lack of water, kekurangan air. Jadi ini bisa dipastikan kakti adalah bagian dari kaktus, tumbuhan kaktus atau tumbuhan dari padang pasir yang sifatnya kering. Then number three, butterflies are beautiful. Nah, ini sudah mengacu kepada adjective atau kata-kata sifat yang mengacu pada keindahan, contohnya beautiful, flying insects. Jadi ini sudah mengacu ke deskripsi in detail with large scaly wings ya, dengan sayap yang terbilang besar ya. Itu okay. Do you have any questions so far, guys? For this report text. Report text. Coba dilihat dulu, dipelajari dulu. Baru nanti buat pertanyaan. Gimana, Pak? Ada pertanyaan tentang bagaimana cara membuat laporan? Halo? Can you hear my voice? Ini sudah tiba waktunya jam tidur. Jadi saya perkecil suaranya. Apa? Apa itu maksudnya? Ijo ditinggal toh, Pak. Apa Mbak Nur itu maksudnya? Oh, ojo. Ya. Iya, pengen meluan, C.
Wis, ono pertanyaan ora saiki. Monggo. Nek iso ono pertanyaan monggo. Jong nang jempole. Ngomong apa? Jawa Timuran, kalau nggak pakai inyong orang ngerti ki. Inyong orang ngerti neng kenek neng anak, nah itu ngapaknya inyong orang ngerti, inyong orang ngerti ripotex lah kowe aja kayak kowe. Itu kan bahasa Cilacap nih lah bahasanya Mbak Nisa. Aduh pegel ya metu bahasa asli nih metu. Ya apa-apa biar seru ya. Bule juga pengen mempelajari bahasa Indonesia. Ini berarti Mbak Islamiyah aja ini yang gak hadir ya. Bener gak? Ya Mbak Is. Welcome. Wow, liburan yang Bali. Ya. Oke. Ini jadi bule ya. Semangat lagi ini. Baik, ada pertanyaan gak nih? Report tentang report teks. Halaman 259. Report teks. Kalau tidak ada pertanyaan, if you have no question, I will call it a day. Oke, buat tugas ya. Buat tugas seperti report text. Nah, ini akan menarik sebenarnya report text. Jadi tidak harus binatang ya. Tapi boleh tumbuhan juga. Boleh tumbuhan atau anything else that you can explain in detail. Asal bisa menjelaskannya secara detail. Apa aja? Boleh ya. Nah, daun ubi boleh. Kenapa daun ubi atau ubinya? Kenapa bisa menyebabkan kentut, misalkan? Oke,
Iya, pakai bahasa, gaya bahasa sendiri. Daun ubi, ada yang ubinya. Siapa ubinya? Ya, pakai gaya bahasa sendiri ya. Oke, siap semuanya? Mbak Nisa, Mbak Sri Lestari, loh. Dan Mbak Aisyah, Mbak Airin, Mbak Rara, Mbak Morti. Oh, malah kangkung gantinya. Susah ya. Daun ubi susah dicari kayaknya. Pete. Nah. Tikwa ye. Tikwa. Tikus. Tikus atau tikwa ye? Maksudnya apa? Tikus ya. Wow, mau ngebedah tikus. Jangan, Mbak, kasihan. Wah, ini sudah mulai curhat nih. Oh, daun ubi. Ya. Kah, kangkung bisa menyebabkan sakit hati. Hubungannya apa? Ada yang mulai curhat. Oke deh. Ya, oke, good. Ya, nanti buat laporannya ya, report teksnya seperti itu. Ya, betul. Masuk akal ya, make sense. Oke. Oke, jadi report teksnya dibuat seperti itu ya, semenarik mungkin. Semenarik mungkin, enak dibaca ya, tapi jangan terlalu banyak subjektifnya. Ngerti nggak maksudnya? I, bukan gitu, tapi objektif, objeknya. Ngerti nggak? Maksudnya subjektif dan objektif. Nggak usah dikumpulkan di sini aja, dipresentasikan aja. Nanti dengerin sama temen-temen. Dibaca. Ya, itu lebih enak kayaknya kalau dibaca di depan teman-teman. Jadi biar apa namanya nyantol juga, oke? Okay, guys, we have one homework for next week. Ya. Making the ya nanti Mbak Nur Aini coba Mbak Nur Aini nanti kasih tahu teman-teman yang nggak bisa hadir di sini kita punya tugas untuk membuat report text. Oke, Mbak. Oke, Mbak Ketu, siap. Ya, nilai UTS kan belum saya sentuh sama sekali, Mbak. Saya dua sebenarnya saya sampai akhir tahun ini masih banyak kegiatan yang harus digarap. Ya, insya Allah ya. Insya Allah, minggu depan, insya Allah. Ya, tugasnya buat report text yang tadi dibaca. Ya, ya Mbak, seperti buat report, buat laporan. Buat laporan, Mbak Airin. Jadi ada contohnya itu halaman ini halaman 58. Contohnya yang tadi tentang tarantula. Tarantula are large hairy spiders that live in warm areas around the world, including South America, Southern North America, something like that. Talking about the habitat, diet, anatomy. Nah, seperti itu Mbak buatnya. Mbak Airin bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan boleh. Daun-daunan silakan. Binatang juga silakan, kucing misalkan. Kucing. Dijelasin kucing itu apa, kucing di Taiwan seperti apa, beda nggak dengan kucing di Indonesia. Atau anjing, atau ya binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan boleh silakan. Misalkan ada tumbuhan yang hanya tumbuh di Taiwan, apa aja misalkan boleh, atau bunga.
Ya, oke, gitu ya. Bunga boleh, bunga. Bunga juga boleh. Jadi, hasil observasi gitulah istilahnya ya. Kalau dengan kata lain, report ini. Report text itu artinya hasil observasi kita terhadap objek. Nah, itu dijelaskan dari mulai definisinya, deskripsinya secara detail. Nah, seperti itu ya. Apa gunanya report text itu untuk hasil observasi kita terhadap suatu objek. Itu loh. Oke, guys, semuanya sudah paham ya? Oke, silakan kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan inbox saya. Ya, seperti Komodo gitu ya. Mbak Rara, tapi ini lebih kepada objek observasi hasil sendiri. Di sekitar Mbak Rara ada pohon apa misalkan? Pohon kelapa. Nah, pohon kelapa nanti diobservasi sama Mbak Rara. Iya, betul. Betul sekali, Mbak. Beneran ini. Saya nggak bohong. Belum sentuh sama sekali itu UTS-nya. Ya, oke. Lain aja boleh, lain. Nih, saya kasih ID lain saya. Lain ID. Barangkali perlu. Nah, ya UTS saja belum dilihat, bener. Ya, oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya, guys. Ya. For everyone, not for something, something different is not different. Apa ini? Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Kita bertemu kembali di waktu yang sama minggu depan ya. Besok ultah. Siapa yang ultah? Wah, masih lama. Ultah saya masih lama tahun depan. Tahun depan. Bukan, bukan. Enggak ada, enggak ada. Ya, tahun depan, Februari, Februari 6. Ya, udah, itu tadi udah kedengeran kan? Bukan, ya, itu just guessing ya, hanya nebak. Dicatat lagi Mbak Nur. Ya. Oke ya, terima kasih guys. Thank you very much for your attending here in the classroom tonight. Thank you. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.